I love you. Kok ada yang nonton sih? I know. Padahal gue gak ngasih apa-apa. Ih, demi apaan banyak. Padahal gue gak ngasih apa-apa sama sekali, tau gak? Waduh amat. Kayak langsung aja gitu loh. Ini aku tadi sambil nonton Kisah Untuk Gary. Gak ngantuk enggak, soalnya kita tidur mulu. Kenapa sih setiap kali drama tuh kayak harus ada yang nengok kayak gitu langsung pergi? Tuh gak sih kak? Aku aslinya mau jalan aja. Aslinya mau jalan aja anjir. Gak ada neng-neng. Dikejar nih, dikejar. Dikejar siapa? Oh, kayak terakhir. Gary, terus peluk. Episode terakhir. Demi apa sih gue kira terakhir? Tapi matanya kata ngantuk. Ini tuh bukan ngantuk, tapi ih, enak banget. Kecil. Iya, iyalah. Ini aja nih kita dulu ya. Kok tiba-tiba gelap sih? Udah. Oh. Oh, gara-gara itu gara-gara TV. Dia penjahatnya di TV. Matanya kayak ngantuk-ngantuk. Aku masih seger banget gara-gara tidur dari sore terus bangun lagi terus tidur lagi terus bangun lagi tidur lagi kayak sehari nonton dong. Kita nonton apa lagi di sini? Katanya mau nonton yang Prilly My Lecture itu apa sih? Kabel tuh rambut udah bleaching berapa kali? Baru sekali bleaching. Ini masih sama yang kayak kemarin, cuman udah luntur jadi kayak lebih coklat. Kan kok udah nonton sih, ini gue mendadak banget loh. Bahkan gue gak ngasih aba-aba, gak ngasih tau sama sekali kok bakal showroom. Kayak yaudah random tiba-tiba showroom aja gitu. Kalian ngapain nonton? Kok bisa? 8 episode. Eh, abis ini ada lagi tau yang lucu. Apa ya yang gendut itu? Itu apa sih namanya? Imperfect. Oh iya. Yang ada gigi kan? Iya. Coba main sama Ajiji kapan-kapan ya. Life is about making choices. Dan penting untuk kalian. Tuh gak sih? Salah tau gara-gara gue udah nonton Habibi Ainun. Jadi kalau misalnya Reza Rahadian kayak gitu. Saya tahu di antara kalian pasti rasa bahwa kenapa nih mas saya, iya. Saya nggak bisa memberikan lebih daripada itu. Setelah ini belajar lebih giat lagi tentang sosial media juga. Dia aku pulang dari main ke kota luar ada aja lagi. Kalian selama berkelompok pulang malam. 5 prinsip dasar dalam komunikasi dari apa yang ada kalian buat komunikasi kalian pasti. Oke, selamat siap. Nih nonton film ya. Lagi nonton My Lecture Husband. Ini kampus bukan tempat buat pilih konten. Bukan. Obat banjir buat pilek, Gabriel. Tidur, istirahat. Itu adalah obat yang paling manjur. Gel jenggotan. Ini jerawat. Ini juga ada. Kalau ada telur nih ditaruh di kepala gue jadi telur ceplok tau gak? Wah itu kalau gue liat mantan gue sama pacar barunya terus mereka lagi berdoaan ya punya kita jadi. Oh jadi ini masalah Tristan. Masih Tristan dulu. Udah. Tristan GGS an. Bukan, dia kan nama Digo di GGS. Oh iya. Kok kenapa sih ya? Tau banget ya gue. Gue dulu ngefans banget aja sama Digo Sisi. Wah, siat apa ya? Gue sakit mental tau gak? Gue mental health gue meronta-ronta. Udah, banyak kok cowok baik di luar sana. Iya, pasti gue tambah enggak? Gue mau denger dari Instan sih. Emang ini gara-gara Pak Arya tuh. Bentar. Aduh, kayaknya satu-satunya yang Pak Arya bunuh itu
nasihat gue deh. Oh my god, gue kalau ngeliat dia, aduh gue ganteng ya. Maaf guys. Ganteng dari mana? Udah ketutup tuh gak sama begadang dia, iya. Kok bingung ya kondisi hidup dia tuh kayak gimana sih? Kok gak merasa gitu dia? Bukan ngantuk, mau bersin. Kemarinnya ngobrol cari solusi gimana caranya biar bisa nyari kamu. Gak usah pakai emosi. Kamu sering ngomong ya baik-baik. Sayang, kalau misal bukan karena aku tahu ya dia tuh dosen penting di semester ini, aku nggak mungkin sih ngambil semester ini. Sumpah, aku udah nggak sanggup. Kamu kan tahu gimana perjuangan aku udah gagang. Semua udah aku kerjain, referensi udah aku cari, semua yang dia mau udah aku lakuin. Mana sih mana kerja? Bil mau bobo tapi Bil ngantuk. Sumpah kalau mau tidur tuh gak harus ngantuk tau. Tidur tinggal tidur. Apa ya dengan aku cerita? Mama aku mah bawel, betean, sensian, mudian, insecurean, ambis, perfeksionis. Brilly macam mana deh? Tapi aku sayang, gimana? Kayak gitu, nanti aku makin bucin. Makin apa kan bucin? Terus gimana? Bill tidur. Kalau aku yang tahu kenalan kamu? Gue cinta ya, banget cinta. Sama tidur nggak mau jadi. Yang nggak mau, kamu gak tahu. Bila pernah ke teater lagi, aku nanti rencana mau nonton teater, udah kangen. Nonton apa? Bila series, iya. Nonton My Lecture Husband. Bentar doang ya guys, ini iseng-iseng ya. Live ya. Saya mau diskusi ini ya, Kak. Makan apaan, Kak? Tempe. Lu demen banget tempe kayaknya. Ada Indomie gak sih? Mau Indomie gak? Bahaya lo, Mbak Fion. Sini, kalau satu tuh lagi. Aku daftar jadi bucin Bill sekarang. Ya Allah, akhirnya ada yang bucinin ya. Terus kalau pikir 40 mahasiswa lainnya gak nanti. Yang dilanggarkan satu-satu. Saya kasih waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. 29. 25. 20. Yang Selinda, dosennya 15 10 5 4 3 2 1 habis. Tapi ini makalah saya dari depan, Pak. Siapa? Sini. PC anjir. Tahu pintu keluarnya di mana kan? PC banget sih di depan. Bener-bener ditampal dong. Ujung-ujungnya nikah ya?
harus nikah kalau nggak salah. Rame banget ya di sana cuma dua. Satu hot cappuccino, no sugar. Ini antara kamu bikin saya nggak bisa bayar atau mau nyukup saya? Belajar kembali tips. Oke, mungkin kita semangat puasanya saya. Kamu yakin itu pesanan saya? Saya pesan apa tadi? Hot caramel latte. Oh, caramel latte. Bukan. Hot cappuccino no sugar. Small. Cappuccino small no sugar. Keselin ya? Keselin anjir. Anki. Satu kapus ini. Anjing diludahi. Nyilnya. Oh itu cuman itunya doang anjing. Eh tapi kok gue jadi dia udah gue lakuin sumpah. Harusnya kok pak kita kuselin ya. Abis lu sudah gak bawel lagi kayaknya emang enggak. Aku gak pernah bawel, udah kalem dari di JKT pas masuk tim J juga udah kalem, udah gak ada bawel-bawelan. Paling enak soalnya sama gue kamu ya, semangat puasanya ya. Saya kasih kamu yes, makasih pak. Tugasnya apa pak? Bikin makalah salaman. Tapi saya tunggu ini aja saya bisa. Maksudnya gak mungkin pak kayaknya. Mungkin kalau fokus. Wah gila, orang gila, psikopat itu guru. Bisa sambungin dari yang di sini. Orang di sini kok kita akan deh. Pakai G dong. Ya bang, udah dihapus dari kamusnya Bill, udah bukan lagi. Ini pada ngebantuin semua, gemes deh. Apakah bill saya tinggi? Kenapa Arya jadi pembicara seminar? Iya, seminar nasional. Pak Arya mau hati. Anjing, kerjanya parah banget. Jahat anjir, jahat banget. Capek-capek. Kau minum kopi berapa gelas? Gak minum kopi. Bikin mules. Selamat pagi Pak Arya. Pak, saya udah dari tadi lho, Pak, di depan ruangan Bapak. Saya kan gak pernah bilang kamu harus ngasih tugas itu langsung ke saya, kan? Saya bilang, taruh tugas kamu di atas meja saya pagi ini. Pak, tapi...
semangat buat hari ini, Bia. Semangat juga. Mari kita sahur. Kenapa ya, my lecture has been mengambil karet gue deh, bentar. Bapak kenapa, Bu? Jangan jalan dulu. Bapak kenapa? Aku penasaran jalan itu. Yaudah, itu saya pulang deh. Kenapa, my lecture has been... Bapak, gue masuk rumah sakit. Udah, gue jawab ya tadi ya. Kok bisa? Bodoh sekali. Sayang, sayang. Aku pengen banget temenin kamu ke Jogja. Tapi masa aku aja yang kelas. Aku udah nyiapin ini 3 bulan biar aku gak boleh datang. Kamu oke? Aku juga gak minta kamu mikirin kamu kok. Cuma aku gak bisa tiba-tiba buat aku jadi baik-baik aja gitu. Tapi aku yakin semuanya pasti bakal baik-baik. Kayaknya nih si Aung Arya Nanda bangga banget sama si Paus yang bisa salah tuh dah. Aku doain dari sini. Kamu juga doain aku dari sana. Biar aku bisa ujiannya. Biar lancar semuanya. Biar nilai aku bagus. Ya. Kamu semua. Masa aku ditinggalin juga kayak gini. Apaan tuh, pelit banget senyumnya. Coba senyum yang bener. Boleh ingetin kalau sahur, oke? Kalau ingat sendiri sih tanpa diingetin. Aku yang ingatkan. Aku bisa yang ingatkan. Tahu, berjalan ke tempat. Ya jangan ngomong gitu lah. Tak ngomongin doa lo. Terus kalau bukan kamu yang benar lupa ingatkan, terus kamu jalan. Aku cari keren banget terus di podium satu, emang paling keren deh loh. Makasih gift-nya ke Arya Nanda sama ke Akbar Al. Oke, sayang.
Gue geli ngeliatinnya. Bukan geli sih, tapi kayak capek banget. Gue ikut sahur gak apa nemenin doang, gak tau. Wop. Jangan lupa makan Indomie, Gabriel. Aku kepikiran pengen makan Indomie, sumpah, tapi kayak capek bikinnya. Gue gak mau SS sama Zia. Zinya kayaknya gak mau deh di rumah aku. Kak Adel, nanti lo mau kesini tolong ambil karet ya, itu tuh di situ karetnya. Apa? Tolong ambil karet. Ibu. Duh. Thanks. Oke. Udah gak ada nih. Ada pop mie panas pakai nasi. Tapi pop mie aja gua enggak punya. Kok sakit sih? Maaf ya, Du. Apa jadi ngerepotin kamu? Maaf ya, Du. Gue juga tadi mau ngomong itu. Lo kayak baca pikiran gue tuh. Kok kita sering kayak gitu gak sih? Kayak misalnya nih, gue lagi nyanyiin lagu di otak gue, tiba-tiba lo nyanyiin itu. Dan pas banget lo ngelanjutin gitu loh. Itu kenapa deh? Hari bahagianya kamu yang ingin sekali Bapak rasain sebenarnya bukan itu. Nikahan. Bapak ingin sekali tuh bisa ngerasain sama menyaksikan langsung anak Bapak satu-satunya dilamar. Hayo Biel, hayo. Gegerah Kak Biel di sini dingin. Kan harus tahu aku dari kemarin itu posisinya kayak gini sama Kak Adel di ruang tamu. Supaya kan dipindahin kan. Kita ngambil bantal. Kemarin jadi lupa di Biel bantal. Kayak ada guling, selimut. Terus Kak Adel juga coba. Lo kalau nggak mau kata nutupin buka. Nah, itu kayak pewe banget gak sih? Ya, anggap aja ini adalah permintaan terakhir Bapak untuk kamu. Oh, dicomblangin, dijodohin ya? Dia sudah siap melamar kamu. Anjing, pressure di cowoknya tuh. Minta diramar langsung. Mau jatuh ke PA. Aku tahu
dia membedakan banget. Marah cuma gue kaget kaget ya Allah. Maafin gue dong. Curang lu pake duit. Gue udah pake cinta. Nanti aja abis kamu ujian aja nggak apa-apa bisa kan? Iya, coba tenang dulu, jangan panik gitu dong. Ya gimana aku nggak mau panik sih, bapak aku sumpah ya, aku tuh kayak, dia tuh kayak sakit, kamu kan nggak tahu perasaan bapakku kayak gimana. Pressure di cowoknya nggak sih jadinya, tiba-tiba. Terus dijodohin sama gurunya. Maksud aku nanti aja abis ujian kamu kesini nongolin muka aja gitu di depan bapak aku supaya bapak aku tenang aja, bisa kan Tan? Iya sayang, tapi Git, menikah itu persoalan serius. Bener anjing, mau bercanda. Nanti mikirin nikahnya tuh nanti. Yang aku mau tuh kamu kesini ngeliatin aja ke papa aku kalau kita tuh serius gitu. Jadi dia tuh tahu kalau kita tuh bakalan nikah gitu aja. Please tolong, aku butuh support kamu kali ini aja. Udah putus anjing. Sayang. Sorry. Kalau aku bukan yang gak mau. Ini goblok dah. Tapi aku nggak bisa ngasih harapan. Gentleman sih cowoknya. Aku belum siap sih. Ya udah deh, sampai. Ya aku gemes kan, ya gemes banget gambar itu. Kan? Anjing waktu. Gak boleh kasar kalau ngomong ke Azim ya. Maaf ya. Lupa semua keceplosan. Kamu bikin kamu gagal gitu ya. Hubungan aku bakal menghambat kamu gitu maksudnya. Eh, tapi sumpah nih apa ya gede-gede semua dah. Dengan dia, berarti aku harus tunjukin ke mereka kalau aku udah siap untuk jenjang yang lebih serius. Iya kan? Mungkin sama kamu ya aja kali ya yang harus siap ya. Sabar Kak Rahma. Iya aku atau mimpi kamu? Ya gila. Masa pertanyaannya mimpi atau? Pertanyaannya gak masuk akal sumpah. Aku tahu posisi aku di mana buat kamu. Sumpah, gue masih bete banget gara-gara masih belum bisa nge-mirror video. Gimana, Bu? Sekarang kamu coba temui calon suami pilihan bapakmu. Suami pilihan bapaknya dia nih ya. Ketemu sama si Raja ini gak sih? Iya. Ini serba tuyul. Inget. Eh, Maria. Lagi di sini juga, Kak. Shock nih. Shock nih abis ini nih, kena mental langsung. Fix langsung kena mental, fix. Kena mental, fix, sudah.
Emang bener ya, jangan istri ini jangan ngatain orang. Bener tuh. Nanti malah jodoh tentunya. Kayak gue, ya kan? Waktu pas yang gue di Luci, gue ngatain dia kan. Makanya tentunya gue sama dia. Bener. Ya kan? Oh iya bener anjir. Gue udah bilang, gue bilang kan, gue gak mau udah punya cowok kayak gini aja sebenernya. Eh, tau tau, parah bahkan. Akhir tahunnya lebih parah lah sama dia lagi, goblok. Makan-makan sendiri dah. Emang sering begitu tau? Sering kayak gitu sumpah. Gue juga kok kemakan-makan sendiri mulu. Lo harus tahu isi Twitter di second gue. Twitter second gue. Tempat gue nyambat. Wah. Itu kayak gue ngomong anjir gue pin. CEO of kemakan-makan sendiri. Sering kayak gitu deh, kenapa ya? Nanti selama di kampus kalian tau dong menjelit saya. Tau anjing. Dan kalau kamu mau saya merahasiakan ini semua dari kamu, saya akan bersikap seperti biasa di kamu. Nanti kalau pacar kamu sudah siap, saya akan melepaskan kamu. Kalau kamu punya alasan untuk menolak perjodohan ini, saya juga punya alasan untuk menerimanya. Gue pengen gunting rambut gue supaya dia pria deh, cocok ya. Langsung nikah dong sama dosennya, lo bayang gak sih dosen rese killer yang ditampol pakai buku. Sumpah aku kok misalnya di sekolah, kayak kameranya setengah doang kayak gini. Kebantai mobil bisa jadian gak? Kapan ya jadian? Udah guys, aku bentar lagi udahan ya. Nah iya nih kak, kainanya kita jodohin aja gak sih? Ya saya ngapain? Saya sudah bilang, saya gak akan menyentuh kamu kalau kamu gak izinin. Tenang aja. Berarti masih mau dapet gandengan sosok udah kek, ya Allah kalian tuh kenapa sih? Panikan anjing. Kaget dia. Takutin dia mau diapain. Ngakak sumpah.
lo saling aktif. Panik gitu. Tumben. Dia sering halus, sumpah gak laku banget itu. Ini kan 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 ada karpet ya, kagak ngasih kendil. Kenapa sih Kak Ariana enggak bisa pilih salah satu? Kalau misalnya sama Bril, ya udah sama Bril aja, enggak usah kajinan-kajinanan. Jadi cowok gimana sih, ini enggak konsisten, labil. Oh, mereka pindah itu. Ngeselin ya. Kamu kan nggak mau tinggal di rumah saya, dan ibu kamu setuju ya saya tinggal di sini. Rumah kita ya. Nggak bisa gitu dong, Pak, kan kamu udah janji. Kamu lupa ya janji sendiri. Saya nggak akan pernah lupa janji saya sendiri. Nggak usah khawatir. Dan ada hal yang perlu kamu ingat, bahwa saya tidak pernah janji kalau kita mau tinggal. Nggak bisa. Kita nggak mau ya, pokoknya tinggal bareng. Coba gimana kalau Pak Rian lupa yang keputusan. Itu bisa jaga diri saya sendiri. Kamu tenang aja. Saya jadi penasaran sebenernya. Jangan-jangan kamu takut kamu itu. Ih, mungkin lah. Ya tipulah. Kan dari Pak Raya masih ditinggain. Ini emang paling playboy dah loh. Yang perilaku istri yang baik. Gak bisa salto, gak bisa. Bisa gue. Bisa gue apa aja. Pria cantik banget ya.
ini syuting itunya loh, sumpah. Gue setia kok Teh Pacaran juga 2019. Gue setia apa emang nggak ada yang nggak jadi ngomong. Ya dia nggak tahu ya. Udah pada sahur belum? Marah ya? Misalnya. Adik-adik kan gue nunggu lu ya. Capek banget saling nunggu, lo nunggu, gue juga nunggu. Terus saling tunggu-tungguan. Terus aku ada sesuatu buat. Udah. Udah cuma berhenti sampai situ doang. Dilamar dong. Capek banget, terus gimana dong Kak Adel? Masa tunggu 17 April? Surprise! Bulutan muka Prilly apa gue deh kak? Tapi dia cakep ya? Karena bentuk mukanya ada yang tembem tapi bentuk mukanya bagus jadi kelihatan. Aku sadar, aku terlalu fokus sama impianku. Sampai aku lupa kalau kamu adalah bagian terpenting dari impian itu. Ini mulut-mulut sampah nih. Kayak keluar tuh manis. Gimana caranya supaya kamu bisa maafin aku? Racun, toksik. Aku gak maaf. Yang gak memperjuangkan kamu. Kasih aku waktu sebentar lagi. Setelah itu kita datang ke tempat orang tua kamu. Maafin aku. Kamu makan dulu. Mau kamu nggak kangen sama nasi goreng buatan aku? Next time ya, jangan banget. Ntar juga actingnya April. Gue yang minyak ya. Iya. Bilang ada Tio makan sate kerang. Emang sate ada? Emang ada sate kerang? Emang kerang ada yang sate? Emang ada sate yang parah? Karena kasihan dosennya anjing. Goblok. Ngapain kasihan anjir? Kan gak ada rasa. Ya gak usah nikah, susah banget. Emang mereka gak mau nikah? Kan itu perjanjian. Perjanjian apa? Buat bapaknya. Emang gak ada yang punya rasa. Dosen juga gak mau sama dia juga gak mau sama dosennya.
lama-lama baru tuh kebiasa. Emang sebenarnya tuh cinta itu gara-gara terbiasa doang. Cinta tuh bisa dibuat gitu, kayak mereka nih, mereka awalnya nggak suka tapi pas lama-lama suka gara-gara terbiasa gitu loh. Hampir banget ke hari kami. Sebenarnya kayak gini loh, dosen tuh kayak gak ada rasa, cuman dia tuh kayak bukan berusaha, dia tuh lebih kayak emang lo sejijik tuh ya sama gue gitu, ngerti gak sih? Kayak kok sampai segitunya banget. Iya, kayak emang sih gak ada rasa, tapi emang lo kenapa lo segitunya gitu sama gue? Kan kasian juga sih sebenarnya. Bismillah, naik lagi. Bisa, bisa yuk Kak Ariananda. Kalau enggak, Givi nanti langsung transfer ke Briel aja. Ntar Briel jadiin podium 1 lewat jalur belakang. Canda. Kalau misalnya dia takut banget, ya udah pakai tidur pakai celana panjang, baju lengan panjang. Pengen nasi goreng deh, Viva. Masih ada nggak nasi gila yang kemarin lo Kak? Pinter masak juga ternyata nasinya. Kebayang nggak sih? Karena pada selesai sahur, jangan lupa subuhan nanti ya. Semua sudah terima broadcast email dari saya. Serinya sendiri. Oke, saya akan mulai kelas ini. Untuk yang tidak punya buku, boleh meninggalkan kelas. Kalau sudah dapat bukunya, boleh kembali. Ngeselin ya. Ya emang kayak gitu. Lagian dianya kenapa gak beli buku? Bab 2, silahkan dibuka, kita skip bab 1. Profesional anjing. Juta buat jajan cukup gak biar takut. Dia kaget nih. Kaget kenapa? Enggak, maksudnya kan mereka serumah, kenapa gak ingetin gitu loh, kayak pelajaran gue besok ada gini-gini ya. Gak bisa tau, gue gak tau jadi kayak Habibi. Ini jam 12. Jadi rumah ini saya tulisan kamu, saya suami kamu. Ini walaupun di kampus kamu bebas melepas cincin kamu kapan aja, itu gak berubah status kamu sebagai istri saya. Udah pergi lagi dari Habibi. Besok-besok kalau pulang malam, telepon saya. Ini bisa pulang sendiri, Pak, maksudnya. Nah, saya tetap menjemput kamu. Tapi saya tetap tahu, kedua, saya bukan bapak kamu.
Oh, anjir. Ngeselin ya. Kayak anak kecil ya. Ngeselin banget. Dua sekali. Sayang. Happy anniversary yang kedua. Udah putusin sekarang keburu nyesel. Dia juga jadi beda cowoknya ya. Ajukan ngomong aja. Kenapa? Kamu gak suka sama dia? Yes. Kamu juga baik-baik aja. Apa dia? Oh ya. Aku juga harus berdiri sama saya. Aku belum mempunyai satu tentang sama saya. Iya, Rahadian juga ya. Siapanya nih, siapanya Rahadian. Udah gak mau dicium-cium lagi, gara-gara itu merasa bersalah lah, kak. Kayaknya kalau misalnya gue bareng sama dia mulu, samanya kayak gue mengkhianatin dia gak sih, soalnya gue udah punya suami gitu, technically, walaupun gak ada rasa. Halo, Mir. Even dia gak bilang gak mau sama si siapa nih? Dosennya tetap aja kan kalau dia nikah gitu. Gimana, gitu. Jadi ini gak usah bersalah deketin yang lain gara-gara kayak kasihan cowok yang dia deketin, ngerti gak sih? Bisa ya, gak bisa masak. BM nasi goreng. Sesuai dengan virus corona yang semakin Pemprov DKI Jakarta telah memberikan himbauan berdasarkan instruksi gubernur nomor 16 tahun 2020. Nah ini suami kepala lagi besar. Salah satu upaya untuk memutuskan wabah adalah dengan cara mencegah interaksi sosial berskala besar, termasuk menutup atau meliburkan sekolah, kantor, dan kampus selama 14 hari ke depan dengan melakukan kegiatan di rumah saja. Dua minggu. Termasuk pelaksanaan ya Allah,
percuma di kampus juga 2 minggu tiap hari gue sama dosen. Back. Kenapa harus di fallback? Why? Alasannya? Ya, Prof. Kabar baik, Prof. Terima kasih. Apa kabar? Sudah. Iya, saya juga baru lihat Prof. beritanya. Ya, mau nggak mau itu mungkin optionnya. Jadi gini, saya akan persiapkan dulu materi-materinya buat teman-teman. Nanti saya email dulu. Dia mau pas gede banget anjing. Apa? Mau kabur dia. Mungkin mudah-mudahan sih ini bisa jadi salah satu solusi untuk kita bisa tetap. Waktu dia kabur tuh. Iya. Pas kegedean gak ada pilihan tempat-tempat yang lebih gitu aja. Iya, itu maksud saya. Betul. Ya rasanya itu pilihan. Karena saya juga bingung harus, artinya memang ini pilihan yang paling tepat sehingga mungkin modul dari bagaimana nanti materi itu dibuat juga saya rasa perlu ya. Oke, Prof. Inggit. Makanya jauh itu jangan di-tracking kesan. Cita-citaku menjadi yang pertama si, masih ada kesempatan loh. Salah satu upaya untuk memutuskan wabah atau kamu mau kemana kalau saya boleh tahu? Nggak tahu. Nggak tahu atau nggak mau mas tahu saya? Nggak mau kasih tahu. Mau pulang ke Bapak Ibu? Ah, Tristan. Oh, emang kenapa? Cemburu. Emang mana bisa sih saya di karantina? Nggak boleh kemana-mana, saya bisa gila. Mau saya gila? Apalagi di karantina sama saya. Ya emangnya mas tahan di karantina sama saya? Enggak juga kan? Saya pikirin mas loh. Mas itu dipikirin. Itu nggak perlu dipikirin kamu. Mendingan kamu pikirin Bapak Ibu. Nggak kepikir ya? Pasti enggak. Egois. Coba dipikirin Bapak Ibu. Ngeselin ya, kalau misalnya satu rumah punya suami kayak dosennya kayak gitu. Enggak sih, kesukaannya. Enggak, kayak lo tau kayak mantan lo yang terakhir, no. Lo bilang, jiwa kakek-kakek. Jangan kayak anak kecil dong. Mas juga jangan kayak mas dong. Bener, kayak si Elmat ya. Mas itu sih, ini kayak gue. Bener. Gak suka gue. Sobi, jangan gini. Karena berhubungan sama orang dewasa tau, tapi resiko berhubungan sama orang tua. Dasar orang tua. Di balik nih anjing. Ada yang turunin foto, jadi aku tinggiin aja. Jangan! Apa yang dipajang lagi? Kenapa jangan dipajang ya? Hah?
foto pemberian bapak. Harus dipajang. Durhaka nanti kamu. Apa sih? Kalau kamu nggak pajang, berarti nggak menghargai pemberian dia. Nggak boleh begitu. Tapi kan kalau teman-teman saya lampir ke rumah ini, ketahuan dong kita nikah. Sekalian aja mas kita preskon. Kalau teman-teman kamu datang, itu urusan kamu. Kamu cari aja alasannya apa. Bagian kamu lupa ini social distancing. Mau foto ini dipajang di seluruh ruangan juga nggak ada. Tapi jangan rusak tuh. Ya udah. Pokoknya dipasang di mana? Saya izin kamu. Dan juga saya mau pasang ini di kamar. Siapa yang bilang itu boleh di kamar? Oke, gini aja. Sekarang kamu yang tentuin foto ini boleh dipasang di mana? Kamar mandi. Ya, kalau memang paling aman sih. Kamar mandi. Katanya mau nurutin. Oke. Ih, malah nggak enak nanti copy paste diliatin gimana? Kita makan apa ya siang ini ya? Makan nasi. Saya suka itu. Makan apa sih emang? Kamu bisa masak bakwan atau itu terlalu rumit? Bisa lah. Ya, tanya aja. Kita tahu nggak bisa. Selama kondisi karantina mungkin, beberapa di antara kalian diminta bantuannya untuk mensupport rumah sakit yang bekerja sama dengan kami. Mau jadi sugar daddy-nya beliau. Hai dari. Berantakan ya bun. Ih, gue kangen bakwan kak Adel. Serius bisa loh hebat. Ya bisa lah, bakwan doang kan gak bisa. Tuh udah jadi tuh, cobain aja. Asin banget ya anjing. Tapi katanya enak deh. Penilaian bahwa bawaannya mulai dari teksturnya kurang crunchy, kemudian terlalu asin, terlalu banyak garam, yang kayak bakwan bohongan. Kan? Masih berkenapa? Apa salahnya? Gak cocok gak sih? Kita kan bukan suami istri beneran. Pas jadinya, bakwan bohongan buat suami bohongan. Kalau seandainya saya Tristan, kira-kira sikap kamu akan jawabannya. Suka dimandingin sama Tristan deh.
juga gak akan jadi Kristen. Tapi ini bukan makalah kali. Jadi nanya segala. Udah, maaf. Ayo, aku asal tadi ya. Gak usah sesuatu jadi sugar daddy deh. Biayanya, biaya hidup dia mahal. Ya, si anjing. Dateng ya. Sumpah. Suka gak temen-temen? Kalau suka aku mesti bikin setiap hari. Sampai kamu bener-bener maafin aku. Aku pengen ngerti dia lah tiba-tiba kan. Sabar. Ancet gue mana? Maafin aku yang dia. Udah lah, lupain aja. Masuk deh. Jangan, balik aja deh. Kan keadaan lagi kayak gini, bukan aku gak mau. Balik aja ya. Amisin, ya. Di atas nyari dari sapu mau bersihin rumah kotor. Bagus juga sapunya kayak bunga. Ini itu di bawah sofa yang itu tuh masih banyak banget debunya. Kamu tolong bersihinnya, sapunya di garasi. Besok-besok kalau cari sapu di garasi aja langsung ke atas. Oke. Oh, ada satu lagi permintaan saya. Lagi sih. Satu hal yang saya minta. Lagi. Saya mau minta maaf atas penilaian saya soal makanan kamu. Dari manapun kamu udah berusaha untuk bisa masak. Saya yang salah. Ekspektasi saya sama kamu terlalu tinggi. Maaf ya. Jadi minta maaf pak. Apa tuh? Maaf ya guys, gue cuekin. Kalian betah lagi di sini. Ya, aku lagi dengerin voice note-nya dari Cobra ini.
ya mungkin lebih dong senyum-senyum dia. Gue senyum-senyum gak kena lagi japrian sama kak kobra. Biasalah. Lo casingnya dong dia. Ini casingnya tuh clear case, tapi sini tuh kayak aduh gitu. Ini dia ambasador. Foto aku pas kecil. Ya gak katanya ini foto aku pas kecil. Ini tuh foto fresh peach. Sebersihnya udah? Tapi belakangnya ada kertas, tapi gue nggak tahu. Baru duduk masuk beli lagi. Emang kenapa sih orang mau kamar? Ngapain? Ya kenapa sih emang kenapa saya harus diatur-atur ya di rumah ini? Emang nggak mau atur. Atur banget. Buang aja. Apa yang dibuang deh? Apa yang dibuang? Gak ada. Kamu lihat diri saya gak ya? Ada lembar tugas yang tadi saya lagi periksa di tempat kerja saya. Iya? Yakin? Yakin lah, kamu bisa bohong. Ya saya gak bilang kamu bohong, tapi ada kemungkinan kamu gila kan? Kebuang anjing. Goblok kali, enggak ada pemulung. Udah ngambil. Oh, betul. Mas, pas, bentar Mas, bentar. Saya mau cari. Enggak, saya enggak mau berantakin. Enggak, saya enggak bilang nyuri, Mas, saya mau cari ada yang. Saya bikin POV, mau bikin di teman gue. POV ngapain? Enggak. Sekarang saya akan membuat peraturan dan tata tertib di rumah ini. Tunggu. Ini peraturan di rumah ini? Ya. Ini rumah saya. Kan saya dong yang bikin peraturan kok. Masih. Ya, tapi saya suami kamu. POV fit call ya, atau nggak POV jalan bareng. Kamu. Rumah saya. Gimana? Yang bikin peraturan siapa? Kamu. Saya yang bikin peraturan. Kamu? Silahkan bikin peraturan. Oh, gimana? Pertama, Mas Arya nggak boleh majak apapun di rumah ini, termasuk kalau oh. Nikah kita. Iya. Karena tembok ini rusak kalau ditakut-takut. Ini kan rumah saya. Kedua, oh. Mas Arya nggak boleh melarang saya ketemu Tristan. Oh, nggak bisa. Nggak. Nggak? Nggak. Tristan dilarang datang ke rumah. Tidak ada satupun laki-laki yang berhak masuk ataupun datang ke rumah. Why? Ingat, kita berada dalam ikatan perkawinan. Amin. Siapapun laki-laki tidak boleh datang ke rumah. Saya ikuti peraturan kamu nomor satu. Kamu ikuti peraturan ya, saya. Kamu bisa aja sih. Ikan ya. Paus. Kalau ketemu di pos satpam depan? Tidak bisa. Tidak bisa, Inggit. Tidak boleh. Ini peraturan tambahan dari saya. Karena kita harus ada batasan. Sayang,
seperti ini. Berarti kan artinya saya juga boleh masuk kamar mandi dong ya, kalau kamu lagi mandi. Ada masalah kan? Apa? Coba ulang lagi. Apa? Iya, kamu sekarang membatasi. Berarti kalau misalnya kamu lagi mandi di sebelah sana, terus saya mau masuk kamar mandi, mau gosok gigi di sebelah sini, boleh dong. Tidak ada masalah kan? Yang penting kan saya gak melewati garis kan? Berarti saya udah boleh dong ya tidur di sini ya? Ya dong. Sumpah bentar lagi gue udahan ya, karena kalau misalnya gue udahan kalian juga gak bakal udahan, terus nanti kalian gak tidur. Mas, masalahnya cuma 2 jam, 20 jamnya kalau saya panasan gimana? Tadi gue pasangin. Kalau saya masuk angin, aku langsung ngelakuin saya. Oh? Yaudah, mau dikelakuin sekarang. Freak. Lucu deh. Yang kecil. Dapat angin, kamu bisa pilih mau duduk di situ atau di situ. Oh, Mas, kita nggak boleh bersuara lagi nonton drakor. Kamu masih mau dapat nilai A kan? Urusan streaming 1 minggu. Wah, oh, gila capek banget. Males banget satu rumah sama dosen kayak gitu. Disuruh belajar. Dibatasin waktunya. Streaming gak boleh, aku gak boleh. Tuhan aja ngasih opsi yang gratis. Tuhan. Ya alhamdulillah. Karena kalau Mas Arya Tuhan, semua manusia di muka bumi ini mau jadi ateis. Kalau saya Tuhan, saya akan bikin manusia gak keras kepala kayak kamu. Seru deh. Selesai mati lampu. Teriak-teriak kayak gitu bikin orang kaget. Saya pakai boxer. Menurut feeling saya ya, ada cinta kamu sama pacar kamu mau dengan menurut. Maka hari ini bisa terjadi. Gimana kamu gak siap? Biar saya kaget gitu. Saya rasa keputusan pacar kamu itu tepat.
pendidikan biar bagaimanapun penting. Jangan ngurusin roman kicisan. Mas, kepala apaan ya? Kenapa aja bilang hubungan saya cuma roman kicisan? Udah ah, udah jam 4.30. Kita udahan sampai sini aja gak sih? Masa mau sampai pagi? Wah, gak bisa main. Puluhan kali selfie di post cuma satu salah. Puluhan kali selfie gak ada yang di post sama sekali. Assalamualaikum Bapak Ibu. Dadah semuanya. Aku Bapak ini dulu deh. Masih udah ngasih gift ke Rahma, ke Akbar Al, ke Arya Nanda. Sama absen ya, nomor 13 ada Kak Kenanya. Kika. Masih itu ke Ancar Pram ya. Gak sih itu? Iya kan Ancar Pram. Terus ada ke Almavira. Terus itu ada ke FDX Sabrar. Terus ada ke apa nih? Ke Hanif. Ke Hani Kami. Ke Rahma. Ke Rume Niko. Ke Sobat Halu. Ke Iwitch. Terus ada ke Adi Wijaya. Ada Kak Bar Al di nomor 1, ada si Pau Salto, Kak Ariana. Ada si baby, Azik si baby, gak tau si saya, gak tau buaya semua ya. Dan semua ya, see you next time kalau aku gabut ya. Ah, seneng banget kalau bapak sehat, bapak harus sehat.